Mau ngapain? Bagi orang Yahudi, bergaul dengan orang non-Yahudi itu pemali. Apa yang dilakukan Petrus menghancurkan hukum yang ada. Di dalam Allah, hubungan sesama manusia tidak ada penghalang. Dengan kata lain, tradisi yang bertentangan dengan prinsip Allah haruslah dihapuskan dan diganti dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam pertemuan di rumah Cornelius, Petrus menyampaikan fakta-fakta kebenaran ilahi. Pertama, sikap Allah terhadap manusia tidak bergantung pada syarat lahiriah. Cornelius tidak perlu menjadi orang Yahudi untuk memperoleh keselamatan, karena keselamatan ada dalam Yesus Kristus. Kedua, Petrus menyampaikan bahwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus juga merupakan inti dari Injil bagi semua bangsa. Akhirnya Cornelius dan keluarganya menjadi percaya dan bertobat. Mau ngapain? Woi, lo ngapain sih? Nyanyi. Gue sosok-sosokan ya kalau emang gak bisa. Kan gue bilang. Gini nih. Amazing Grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Like us, we're the wretch. Kenalin, nama gue Grace. Tapi gak amazing kok kayak judul lagu tadi. Itu yang gue rasain sih dulu. Waktu gue gak suka sama hidup gue. Dulu gue pernah ditolak keluarga gue. Ya niaya. Sampai akhirnya gue coba bunuh diri. Semuanya ya gara-gara keadaan gue ini. Tapi gue gak sedih sih. Soalnya gue tahu kalau lewat keadaan gue ini, kuasa Tuhan jadi nyata buat gue. Kamu tahu gak sih perasaan gak layak itu bukan dari sini nih, or ini. Ya apa sih ya? Tapi dari
Nggak jelas deh lo. Ini hati, lo nggak tahu ini. Hati. Bener tahu, perasaan gak layak itu bukan dari appearance kamu, tapi dari hati kamu. Dan itu tuh karena kita tuh manusia berdosa yang nggak kenal siapa sih mau nyiptain kita. Kabar baiknya si Tano. Ih, lo ngapain sih? Sini dulu. Kabar baiknya Tuhan kasih tanda cintanya buat kita. Kasih Tuhan itu sempurna loh. Dia tetap mencintai kita walaupun kita tuh manusia yang berdosa dan penuh kelemahan. Kamu tahu Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan yang datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit lagi buat kita, biar aku, kamu, dan semua orang yang ada di dunia ini bisa memperoleh hidup yang kekal.